positif bunting. Itu udah ada 6 bulan ada itu, makanya kita gak potong. Ini umur ke buntingannya? Iya, itu hanya 2 hari doang ini lahir. Insya Allah, ini dalam minggu inilah ya. Semua dikeluarin. Oke, keluarin coba. Keluarin, ya. Oke, terima kasih banyak ini sama Mas Adi. Beliau mau memperlihatkan kepada kita penampakan di luar kandang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat sore. Salam sehat. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali bersama kami AF72 Channel. Video kali ini kami akan mereview sapi putra jagal Bumi Ayu. Ini letternya yang berada di mobilnya. Ngambil yang masih produktif gitu ya. Sembarang ya. Gitu ya. Kalau itu ada indukannya lagi ambil, kita nggak potong tuh yang putih sama ini. Oke, ini di antara yang 7 untuk sapi pedaging sapi potong ini ada 3 ekor ya. Ini yang dipelihara, ini sedang bunting ya. Yang mana yang bunting, Mas? Yang sudah positif. Iya, itu positif. Yang ini positif itu, ya, ini. Positif bunting. Itu udah ada 6 bulan ada itu, makanya kita potong. Ini umur ke buntingannya? Iya, sudah ada 6 bulan. 6 bulan ya. 6 bulanan lah. Ini saya lihat ini laktasi 2 ini teman-teman ya. Laktasi 2 menuju laktasi 3. Ini menurut dokter ini sudah menginjak 5 bulan hampir 6 bulan ya. Oke. Okay. Kalau yang ini masih belum, cuma ini udah majir, susah buat untuk mau dipotong, ini buat peliharaan. Kalau yang itu udah 9 bulan itu tinggal nunggu itu. Nunggu ayah, nunggu ya, hari ya, misalkan nunggu ya, hari nunggu doang. Hari. Oke. Okay. Yang ini ya, Mas ya. Ya. Oke, yang ini dinyatakan bunting, apakah ini tadinya beli terus kita, tiba-tiba diperiksa itu positif bunting gitu ya, hamil. Iya, hamil ya. Gitu. Kita belinya potongan, cuma udah hamil. Niatnya beli potongan, tapi nah, ketika diperiksa oleh dokter ternyata positif hamil. Maka adalah yang positif hamil itu dipelihara. Pelihara itu gitu ya. Kasihan juga. Kasihan. Itu hanya 2 hari doang ini lahir. Oh, teman-teman betul ini teman-teman sudah ada tanda-tandanya ya. Ini ciri-ciri ya, ciri-ciri tinggal menghitung hari lah ya. Ini insya Allah ini dalam minggu inilah ya. Oke, kita mendekat, coba berapa kali berapa laktasi, laktasi berapa? Empat ini. Tiga ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya. Ya, ini laktasi 4 menuju laktasi 5. Ini hasil banjaan dari mana ya, Mas? Ini Aji Barang. Aji Barang ya? Iya. Oke, nih yang lagi hamil ini, pelihara ini seandainya ada yang terpesona, jatuh hati, niat meminang, harga cocok, boleh enggak ini di pinang? Kalau yang ini kayaknya enggak, kalau yang ini. Kalau yang putih itu mungkin iya, masih bisa dilepas. Begitu ya. Baiklah teman-teman, kalau Anda jatuh hati terpesona dengan yang ini karena tinggal menghitung hari Mas Rapi ya. Ini mungkin Mas Rapi mau melihat ya bagaimana wujud ya anak dari indukan ini ya. Kalau yang satu di sana teman ya, yang awal itu yang kami nyatakan bunting di sana, silahkan boleh Mas ya. Boleh dipinang, yang penting cocok harga mungkin ya. Mas Rapi pun tidak berisi kuku,
mungkin sama orang Bumi Ayu ini biasa dikatakan ABC, asal bati cul ya, gitu ya, asal bati cul. Pokoknya karena itu yang di sana itu sudah berapa lama di kandang, Mas? 2 bulan ya. Oke, yang di sana. Oke, keluarin coba. Oke, terima kasih banyak ini sama Mas Adi. Beliau mau memperlihatkan kepada kita penampakan di luar kandang ya. Oke, Ibu Cantik ini ya. Ini masih muda teman-teman ya. Ini masih prospek. Ini lokal teman-teman ya. Lokal. Ini pegon lokal. Ini cakep banget. Ini kakinya. Oke. Sinap atau sinap? Kita lihat coba bentangan kakinya. Mas, di sana mas. Oh, mau makan. Oke, biar makan. Kita lihat dari belakang. Oke, teman-teman. Ini lagi bunting ya. 5 menuju 6 insya Allah. Ini berarti kurang lebih 3 bulan lagi. Ya. Ini kami perlihatkan untuk Anda. Ini adalah ciri-ciri ya. Sapi ini insya Allah dalam melahirkan ini tidak susah ya. Karena saya lihat apa ini teman-teman ya. Ini bentangan kaki ya. Yang bentangan kakinya ini coba mas agak dijalankan dikit. Ini akan saya perlihatkan teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya. Nah ini insya Allah ini ciri sapi ketika dalam proses melahirkan insya Allah tidak susah ya. Oke, silakan kalian boleh meminangnya. Adapun harga nanti kalian japri saja langsung ke sang owner yaitu Mas Raffi ya. Ini minta berapa bos ya? Minta 11. Udah ada RT teman-teman. Ini Dere PO. Oke, yang di sini teman, ini oke, yang ini masih doroan teman ya, 2 ekor ini doroan. Ini minta 12 kalau yang ini teman-teman ya. Kalau yang ini 11. Oke, ini yang sebelah kita dengar ini yang super. Mas eh? Mas eh? Minta berapa, Bos? 15. Oke, ini si limosin super masih dere. Wow, action ini. 15 teman-teman ini. Oke. Monggo, Mbak. Wow. Monggo Mbak, minta 15 ini teman-teman. Limosin. Oh, salon indukan super ini ya. Di sana beliau Mas Raffi. Adapun nomor ini ya Mas ya. Ya, itu nomornya. Ini nomornya yang tertera di logo ya, di logo Putra Jagal. Silakan kalian lihat secara baik, kalian catat, simpan di kontak telepon Anda. Putra Jagal. Terima kasih. Mohon maaf apabila review kami ini masih belum sesuai dengan yang kalian harapkan dan yang kalian inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.